Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-hujjaj wal ummar wa abdullah in istaghfaru ghafarallah wa in da'au ajabahumullah. Amma ba'du, sateje para calon jamaah umrah, saya buatan kaula sangat amul jeki ngereng kita ngantang papangkian pertama perdana untuk manasik saya deki insyaallah kiai bekal Rabu ape pakon ngantang ka ade untuk salawatan tanto kala berniatan-niatan sampun buru keki sareng para rukuru saya pertama kita nyoon iman kita kepercayaan kita dekat Allah Subhanahu wa taala dekat Kanjeng Nabi neka tambahi kong langkong etoroe sarang mahabbah kecintaan dekat Allah kecintaan dekat Kanjeng Nabi ben para salihin sikaping dua kita nyoon dekat Allah Subhanahu wa taala paringi ate se subur paringi ate se lordu narema parentah ben acewi larangan Allah Subhanahu wa taala singkana kene kai kibo jadi modal la kau lawan pancengan oleh husnul khawatim oleh fokus di budina baik urusan duniawiyah kong langkong urusan ukhrawiyah kong langkong bila kita ngadep pada ke Allah dalam waktu nazak pakun Allah dekat pangeran dekat Allah aku stay Kanjeng Nabi dekat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena panika merupakan puncak dari khawatim kita sesuai debuna Sayyidina Ali tamamun ni'mah alaina al-mautu ala dinil islam sampurnana nikmat si parengaki Allah jaga kita panika mate ngibah iman berislam muka-muka parengaki nasarang Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin kaping 4 kita nyoon deka Allah Subhanahu wa taala muka-muka kita cuba kina dari musibah-musibah pelai-pelai saya tampak kong langkong saya tak padang ingat hasud, tengki, irian deka orang seudon deka orang, sombongan deka orang kong langkong ragu-ragu deka Allah Subhanahu wa taala saya kapeng lemak tanto kita nang itunya neka andi hajat-hajat andi kaputuan-kaputuan baik kaputuan si aropa urusan tunya baik pribadi golongan kelompok kong langkong sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kong langkong mungkin kita persiapan untuk ibadah umroh saya tanto panika parlo persiapan-persiapan sesuai dewun hadratus syekh saya sering sampiaki al imdad bi qadril istidad pertolonganlah Allah nika sesuai dengan persiapan kita jadi arti epon kita walaupun mari haji walaupun mari umroh sana bakal epon tapi kita tak oleh enteng tak oleh taksir tak oleh sembarangan sehingga kita sobung seianda laki kecuali ngandalaki Allah ben Rasulullah ben reng orenga Allah reng orenga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita mau selawat naria 11 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilata wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi kurabu wa tuqdu min hawa'i wa tunalu bi raghaib wa usul khawatimi wa istasqal ghamamu bi wajil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi bi adadi kulli ma'lum
Allahumma salli salatan kamilata wa sallim salaman tamman ala sayyidina bil qudwa wa tafariju bil qurab wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bil ragaib wa usul khawatimi wa istasqal qamamu bi wajil karimi wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli salatan kamilata wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tafariju bihil kurab wa tuqda bihil raghaib wa usul khawatim wa istasqal qamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin Allahumma salli salatan kamilatan سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتفرج به الكرب وتغضى به الهوائج وتنال به الرغائب وأوسع الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه على آله وصحبه في كل لمد ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ووسع الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله نفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا تفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب ووسع الخواتم ويستسقى الغمام على آله وصحبه في كل لمد ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا تنل به العقد وتفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ووسع الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى في كل لمد ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنل به العقد وتفرج به الكرب وتقضى رغائب وأوسع الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضاه ووسع الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمد ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمد ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وأمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمد ونفس بعدد كل الفاتحة شرط الذين لم تعلم والمغضوب عليهم ولا الضالين آمين سنة قادرة para calon jamaah umroh se boten kula sangat amul jeki sebelum kita masuk ke materi sampun bede buku na panjenengan sedaya merupakan mukaddimah preambul dari pembahasan kita si pertama Hadratu Syekh Al-Mafurlah Ya Jamaah Sufyan nika pernah katamoyan orang bini sepoh nyon sangu ka beliau entara mangkat haji tatkaula umrah ba'da haji ben umrah
nikah pada. Makanya Imam Ibnu Hajar nikah debu, umrah panikah al-hajjul asghar, haji kene. Dalam kitab al-idoh umrah nikah ikoca al-hajjul asghar, haji nikah ikoca al-hajjul akbar. Tapi dan zikla benih pasan kita nikah datang umrah pas minta olok haji enten kini ka bareng sepele cek sampe kaula ben panjenengan nika antara umroh cuma tero olok iya loka pak haji bu haji nika nika bedo nika kenyataan di lapangan nika. Jadi kini ka sangatlah terlalu enak kaula panjenengan cuma tero popularitas si kini ka dari manusia. Jadi muka-muka kita jawa kina sarang Allah Subhanahu wa taala. Badaring bini sepoh nikah minta sangu ke Hadratus Syekh. Di Hadratus Syekh nikah sangu teloan. Nikah gempang. Nomor setong mbian nikah serah. Man anta mbian serah. Nikah mulai mangkin mbian kudu cekak e kene ka. Mbian serah. Kaping 2 ka amaa. Kaping telok anapa'a. Jadi telok pun. Mbian sera de emma'a anapa'a. Poh, lu tak oning, tak tahu jawab apa. Nah, tore, mbian sera. Mbian ben gaula nikah bun suatu je umat manusia neng ebumi nikah sobung lain kecuali Abdullah. Kabulana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi fil khilqah dabuna ulama dalam segi penciptaan sobung mas kereng kafir reng mukmin satu jenah nika Abdullah fil khilqah dalam penciptaan kaulah panjenengan cipta ben Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk orang kafir. Dua fil ubudiyah dalam penghambaan reng kafir benih Abdullah tapi kaulah ben pian nika pakun Abdullah pakun. Karena nyembah dia ke Allah. Men saya tak nyembah ke Allah. Beni Abdullah nya mana? Beda Abdul Hajar orang nyembah beto, pepatong. Beda Abdul Nar karena nyembah apoy. Beda Abdul Syamsi nyembah are. Beda Abdul Dunia nyembah tunya. Tunya segala-galanya. Tapi kalau ulun panjenengan ten pakun Abdullah pakun. Ben siapa? Engkau reka bulana Allah. Terus kene kan. Mulai mangkin apa nak boleh bila pemberangkatan dek mbian. Bila tanggal 14 mbian mangkata, kene ka terus pon. Kene ka pon. Setong mbian engak ke Hadratus Syekh. Nomor 2 de ma'a bana ka Mekkah. Ka Mekkah, ka Madinah. Arafa'a. Untuk alako ibadah umrah. Ingatan, kene ka terus pon mbian pon. Insyaallah mentaloan kene ka cekak. Mian tak kira mainan ter, tak kira mainan. Jambian tak antara abu lonco, tak antara rekreasi, tapi antara ibadah umroh. Maka nak menelang ke nikah, le kadang-kadang nafsu ben setan nikah. Aku dah kau lebih sampian terus, kehilangan pon. Maka nak nikah kenyataan berbicara, mian bila dekik pon aniat untuk ihram umroh. Tolong HP na dekik pate e. Ki, pate e HP na. Bila pun niat kaula umrah ben ihram umrah karena Allah taala pate e pun tek pate e pun. Bila mare mbian ngetok obu ni ko cak tahallul. Ni kata anapa tan udi i pole pun. Dekik bila ngandang boleh. Umrah boleh, pate e boleh. Terus ngak ni ka pun mbian. Kadang gangguan se raja benyata ke ni ka. Kenika gangguan raja bernyata. Kenga jadi minta tolong. Nika anu pon pengalaman berbicara bahwa mungkin nika jangan segala manik pencegah penghalang abe nika nyampung dekat niat tak abe nika melaksanakan ibadah umrah nika HP HP pon. Engku pon dekik pon. Kenika si pertama. Kau tu ECKE. Kaping 2
Hadratus Seneca sering bahas tentang surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khus. Demi Allah, demi masa, manusia neka pasti dalam kerugian. Serahwa ipon. Illa allazina amanu, kecuali orang-orang seiman. Mpon, kita pun jadi orang iman. Dua, wa amilus solihat. Cubun hadratus Seneca. Ben ngamalaki perkara sebagus-bagus. Jadi amanu neka merupakan beda. Tak ucap lambat ni kak kiai tua kiap tina kiai beda mau le kuat beda mau le raja ni kak iman maksud tu beda. Napa saya beda na? Saya tak ada beda na. Maka orang kafir ni kak percuma tan ala ku fokus ala ku napa tak bisa kiba ke akhirat pakai. Karena tak di beda. Kalau macam dengan di modal pon saya aku cak beda. Illalladzina amanu. Kaping dua wa amilus solihat. Meski beda-beda na. Tapi tadi amal soleh, napa perlu nak kayak beda? Maka dia bunuh hadrat tu sih. Amal soleh ini kan syarat tak boleh telok. Nomor setong, niat karena Allah, tujuan karena Allah. Nomor telok ini kan tata cara dari Gusti Kanjeng Nabi. Berapa banyak orang niat tak bagus, tujuan tak bagus, tapi tata cara nah. Dari Gusti Kanjeng Nabi maka tak nyamai amal soleh. Nah makanya aku belum sampai nikah parlona bade kanjeng nikah untuk cara si gelek mengisi amal soleh kalaben tata cara seibekta sarang Gusti Kanjeng Nabi. Teti tak abai kebai tibi, teti tak kal akalan tibi, semata-mata jadi gelek ngereng deka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neka se kapeng dua, kapeng telok. Ibadah umrah ben haji. Neka lalakonna beten ben ate. Sobung se lalakonna lesan. Engae. Si wajib maksud tak kaula. Sobung lalakon nalesan. Jadi mana aku pun tak tahu macam pian. Tak napa ten. Jok lalakon nabacan ben ate. Lalakon nabacan ben ate. Makanya jalan si gila. Sobung bacaan si wajib. Dalam ibadah umrah. Ben ibadah haji. Jadi pun tak tahu macam. Tak apa-apa ten. Keng mon santre, nah, ini gak boleh. Keng mon santre, otak beban di santre tapi lancar maca. Nah, ini kak cek pada nasi tak oning dan rogi. Kotu pakun ngiring deka lalam panah Gusti Kanjeng Nabi. Kula ingat lambat lagi liai panci kekusan ini kak tanya. Katih pun apa mana beda orang. Mon agak baik tua tibi nyampung ke pangeran. Khusuk. Tapi menangkuisi dari Kanjeng Nabi tak khusuk. Kenapa? Kita tahu kartena. Nikah hadir tu siapa kun ada buaya pakun jong pakun selebih utama pakun saya dari Kanjeng Nabi tahu tak tahu ke artena. Makanya jangan saya gelak mun kira nama berak kapan cendengan tak usah ten. Tapi mun tak ma berak kapan cendengan kebetulan eh kanjeng ni kan ada gelap beda HP pian bisa download. Oh tak bom pian men ngubengana mau mana manual neng toko kitab ker lengkap pun. Tapi neng HP bisa download pian. Doa-doa untuk tawab, doa-doa untuk sa'i ker lain. Satu putaran lain, satu putaran lain, satu putaran. Lemun bisa pian kenika. Jadi mak oleh jangan saya gelap sampurna ngiring lalampan nak Gusti Kanjeng Nabi. Jadi kemperlu pada nani kau mesti bacaan-bacaan kau nika. Yang sekian nih sobung, nika kula mele pengeborang ki yang Hilton di Mekah nika. Mesti kan dia berdua berkerajaan kau. Pada benika kau kerajaan. Jadi mohon si bisa maca tak langkong. Mau tahu belancar macana tak langkong. Tapi mohon ki pengeborang ki tak lancar macam pon, pon, pon. Cek maksa abe sesuatu saya tak menyaman ke abe. Cokopun pian macam apa bisa pian pon.
Rabbana atina fid dunya hasanah antem pon pal-pal kene ka pon. Rabbana atina fid dunya shalawat bisa ki shalawat. Kenapa pon sih bisa mbian? Bahkan menapal Quran mbian ki Quran na ya balaki. Kau lu cuma apal qulhu. Qulhu na pon. Kan jangan sih kelaja. Sobung sewa wajib bacaan ni kaki. Jadi makana cebun ki seki. Nareng umrah, nareng haji ya. Mulai mangkin mbian pon ajer ajelen. Telocem sehari semalam ajalan bian walaupun enter-enter nih kayak ganja kan ajalan kan tapi telocem jangan rezeki sehari semalam telocem bitong tibi karena satu aja ini kan ngakui kesehatan nih kak jadi ibadah badania nih kan anu nih kak haji nih kak haji nih kak makanya jangan segala persiapan nah ki persiapan pun persiapan nih kak jangan segala debu Hadratus Syekh ternyata nika debu Kanjeng Nabi al imdadu bi qadril istidad pertolongan Allah nika bekal iparingaki sesuai kesiapan kita jadi mungkin pian pun niat pun kesiapan untuk narema pertolongan Allah pada nika mungkin men aja le nika pada pun kencerna ben orang umroh kan net tampian kan nika step by step nika kita akan menghadapi umroh. Jadi dari mungkin pun napa sih lakukan panjenengan ajalon niataki pun niataki untuk persiapan umroh. Lagi ini bisa jadi sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi paham gini? Ah, kini kan merupakan sango sebelum kita masuk nengi pelajaran-pelajaran tentang manasik umroh. Nah, ini kan sambil lalu kian kira Rabu kiai apa ring pemantapan. Jadi makanya jalan si gila. Tanto kita nikah dalam perjalanan. Lemah Pak Amir lah. Lemah kah ada Pak Amir ke Mekah atau ke Madinah? Ke Madinah. Nah, ini kan menjelas pon ki. Jadi kita berangkat ke Madinah. Makanya panjenengan deki karena kita nikah bekal safar bekal perjalanan maka ekocak bi para ulama nikah fikhus safar jadi fikhus safar nikah elakone ketika kita nikah bede perjalanan panjenengan bisa ngolati halaman dubolo karena nikah bekal elakone kita pertama kita bekal lakoni pertama nikah perjalanan dalam perjalanan ada beberapa ruhsah keringanan sehingga nikah cair pun segala bi panjenengan nikah bisa elakoni pong-pong beri kesempatan ruhsah ben pangeran nikah kita ambil kesempatan itu dengan sebaik-baiknya karena nikah juga eka cintai sarang Allah Subhanahu Wa Ta'ala innallaha yuhibbu antu'ta ruhosuhu kama yuhibbu antukta ruhosuhu azaimuhu Allah nika seneng yang kui keringanan-keringanan saya pake ben kita nika Allah seneng bila perjalanan kita ajama bila perjalanan kita akosor nika Allah seneng pada ben Allah seneng ketika kita melakukan sholat sebagai azimah artinya azimah nika sempak bakun empak duhur ilakone duhur asar ilakone asar yakni fil hador di perumahan jadi pada jadi jangan ku akal lah kalau sambian wario perjalanan yang ala si berdua bayi mana Allah kejurnya lebih rajam enten pada bayi mumpun iberi kalau belum sambian keringanan berpanggil mati kalah ah kalah pong-pong kenika merupakan paparenga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi perjalanan nikah beda dua. Saya paringa kisaran Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pertama panika kosor, kosor panika ma pendek solat sepak rokaat. Jadi dua. Napaan solat empat rokaat? Duhur, asar, isya. Nika bisa ikosor. Jadi dua. Nah, dekian kepada imam mah. Nika sebagai gambaran bayi menpon se oning-oning nika para bade se para asatid nika oning nika pun kari pelaksanaan tapi bade cakan-cakan seki dalam keadaan awam nika jadi kosor nika
salat 4 rakaat elakone dadi 2 tengah duhur. Man akasar malolo usolli fardad duhri kasran. Asar usolli fardal asri rakaataini kasran. Isya usolli fardal isya'i rakaataini kasran. Jadi siapa empat-empat malolo. Maghrib tak boleh kasar. Kena usolli fardal maghribi rakaataini kasran ya. Si sabu beramal lagi kan. Rakaatan kan tadi witir kan ika. Pon kan ika kasar ki. Tentang syarat-syarat tak jelas pun nikah pun, karena menurut Habib Zain bin Semit nikah belum bolo dua, nikah ihtiyat nikah tengate, udah si belum bolo kilometer nikah, nah, sudah jelas pun kau mekaan nikah perempuan ibu kilo, jadi oleh pun macam dengan nikah oleh untuk mengkasar, ki, okay. Nikah kasar. Dua jamak nikah, jamak nikah makompol dua solat edelum setong bekto nyamana jamak makompol, tapi nikah pun beda aturanna dari syariat cakep ikap itibi aturanna nikah duhur kancana ben asar, maghrib kancana ben isya, sobu sandi kanca lukian minak ikap itibi lukian Isa ben sobu jamak. Wonya aman ria ajamak sobu ka duhur. Sobu na tedung. Mo ta ole. Lah kene ka seko ta aturan tak dari Kanjeng Nabi. Engki jelas tak tarima po. Jane kan dari syariat. Bila dari syariatnya kata sama mesti tak tarima po. Sesa belum tentu tarima go. Napa na boleh tak sah. Karena sudah tidak mengikuti aturan-aturan setan tuaki ben Allah lebet guste Kanjeng Nabi. Jadi jamak nikah beda dua. Beda jamak takdim, beda jamak takhir. Takdim nikah maka ada si budi. Asar elakone waktu duhur, apa reng duhur nyamana jamak takdim. Menduhur epaka asar nyamana jamak takhir, men maghrib epaka isya nyamana jamak takhir, men isya epaka maghrib nyamana jamak takdim. Kene ika cuma cuma beda sakone perbedaan antara jamak takdim ben jamak takhir seinti nikah lekin bisa baca tibi impian pon e compona. Jadi men jamak takhir nikah aniat neng e bekto se pertama. Mbak mana dekian, yo memaki deki kita asolat jamak takhir dekian duhur gini kambian, bila masuk duhur mbian, niat idul mate niat kaulah jamak takhir marebon, yani ka terbersit dalam hati bahwa kita akan melakukan solat duhur neng ibektona solat asar, kini ka menjamak takhir men maghrib ben isya bekto masuk maghrib niat pon. Tak boleh mong tak masuk waktu tak boleh. Contoh duhur ben asar, mbiyen waktu duha ora niat tak boleh. Mau tak duhur kita masuk. Jadi aniat tah anda tajam takhir kotu pon masuk waktu se pertama. Maka kita amulai niat-niat malolo idul mate jema. Niat kaula jamaah takhir salat duhur, niat kaula jamaah takhir salat maghrib. Ah gini kawan. Mon jamak takdim tahu saten ketika takbiratul ihram pun pian pun dekian niat untuk menjamak takdim. Perbedaan si nomor dua mon jamak takdim nikah kotu si pertama yang lakoni nggih menjamak takdim mau mana asar ka duhur tahu lempian alakoni asar ka ada kotu duhur ka ada paham mon jamak takhir enten canambian pun menduhur ke asar umpamana canambian pun asar ke ada otabe duhur ke ada maghrib ke isya maghrib ke ada ya tore isya ke ada ya tore tapi menjamak takdim kutu si pertama ke ada elakone jadi kenika tata cara secara global untuk kita melakukan ruhsah keringanan
Saya paringaki sarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Pon kelak kasar mare, jamak mare mangken, jamak kasar. Sela eja mak ki e kasar. Hi, sela eja mak ki e kasar. Bunyi kasar, bunyi e kasar. Kelak sela ki ipa kompol, ki ipa pendek dua-dua. Duhur dua, asar dua. Asar elakone ibak tona duhur. Nyamana? Kasar jamak takdim. Mun elakone budi kasar jamak takhir. Jadi kene kae pak kompol nyamana biasana selakone ning kang ki. Dana sik gelek rawon. Biasane pak kompol pon langsung. Selaki jamak e kasar. Tarema kene kae kene kae paparinga Allah Subhanahu wa taala. Kau tu itarema ben kita kalau ben seneng sebagaimana Allah ni kan seneng apa ring keringanan dia ke kita. Mula beri keringanan tak ikhala. Bila tak beri kenyare keringanan dia ni kan kita ni kan manusia. Dan saya gila manusia enggak kena kan pacet. Bila pareng kadang dek mata ndak enggak ni kan. Bila tak ada sehari wasan ke. Hati ni kan dalam rangka cara saya gila minangka nyopre deka pertolongan na Allah Subhanahu wa taala kong langkong nyopre ridha na Allah Subhanahu wa taala. Ini kasel kelumit tentang jamak kasor. Jadi sekelumit tentang jamak kasor walaupun syarat lainnya kita anto tujuannya karena ambiannya ka jelas pon. Men tujuannya maksiat tak oleh. Men tujuannya maksiat ntar kasar bojo rampoka tak oleh jamak tak oleh kasar ten tak oleh kasar ten kene ka tujuan maksiat mbien masa tujuan maksiat mbien tujuan muljo ni kan tara ka Mekah Madinah ni ka tetep pun tak usah bahas polik kene ka pon ini ka pita-pita na cuma dekik panjenengan saya buru pertama kali ki nebeng kasih oning ini ka saya penting pun jane sik gelek padang je akasara padang je aja jamaah deki anun bian insyaallah mun pun mari sakalian ni kasolat perjalanan bian maka bian deki bekal sida tengah pun biasa pun pas likuli tomanin nyamanun pasan bila pun toman maka teti nyaman pasan pun karena rut-rut ni kakan pun tak ilakoni rumah 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 coba ilakoni bian tak kira tu. Pon, lanjutan dari kenika, mungkin tata cara solat tentang pesawat. Kenika, yang disesuai ben si rekom ben ke dulu wafi, ke Hasan Abdul Wafi nika beda telok. Bila kita beda dengan pesawat, jadi nomor setung kita asolat sebagaimana biasa. Sebagaimana biasa maksudnya, ki pakun aja mak pakun aka sorking solat tak solat to tujuh. Jadi baik pakai tayamum otabe memakai aing. Mon aing neka biasana si huru neka neng i pancilao bagaimana makempang. Jadi ngangkui semprotan biar semprotan si kini. Jadi audu nengi pesawat pon. Angkui semprotan. Neka semprot si kini kerja 100 mili kerwa. Cukup kerobon. Keng tata carana si kilde. Tata carana mulai semprot nih kan nyaman saya nggak tak ada pos semprot nih kak dina ano Ustadz Amir tak asal dia semprotan nih kak jadi deki menano bisa praktek deki bahkan saya kemarin nih kak deki video deki audu ngangku aing saya 100 mili cuma masih dua saya ketahuan lem bian masih 100 oleh deki semprot aki cuma semprot aki semprot bila kili pun langsung pun bukan bila kili ini kan langsung pun karena syarat mustakmal kan kotu keker jadi bila pun akili kan aja oh sap pun ini kan nyama gas lu aku mari kini kan semprot ini kan artinya apa kamu orang kini kan ini kan cokok tapi mentah biasa
Enggak biasa. Nih, Kak cukup cuma untuk muak. Enggak biasa nih, Kak. Cuma langsung itu tai kan jo nih, Kak. Gitu ada. Nah, ini kan penting. Karena ternyata Cak Epon, saya pengalaman pun ilakoni, nih Kak ternyata aku nih kok paling sip. Etempeng mpian nih, Kak, akibat debu. Atau sampian nih, Kak, atayamum kalau ben abu sebeda neng i tempat kata juan ini kan mah beda abu ika sah ini kan nge kitab manasik haji terbitan Kementerian Agama kasa menyatakan boleh untuk bertayamum di kursi padahal kursi enak gini ke lenyi di mangal abu mbian cek lenyi anggap pun seakan-akan benyaman nggak gini kak seakan-akan pakai air padahal tadi air ini kan tak masuk akal iya nih kan lha makan jan segila paling bagus gak gerwa lha mangke umpamana ya kan nomor setong iki kene kan normal kene ka asalatan normal keng salata salat tuju karena ekor saya tak mungkin kita nih kemanceng umpamana kasa karena pesawat nih ka kudu yangkui bahkan gerwa anu gerwa tale pengaman pesawat kudu yangkui ki bareng mampir se manceng ah Dokian mancing mian beda angin sakone ngal tau mian. Jadi tak aman bakun, jadi tojuk salat duduk. Di salat duduk kempang cuma ruku. Nah, palebet dari ni ka cuma. Palebet ni kita tokak ni ka. Ruku nah. Jadi ruku mian palebet dari tokak ni ka. Bila sujud tetat, ngi palebet ka ado boleh. Ka ado boleh. Kini ka cuma beda nah. Jadi ruku ni ka lebet dari tokak. Pasan sujud ce ni ka palebet boleh. Dia sandi nambian neka bisa sujud maka wajib sujud karena ke dia tak bisa sujud pakun. Jadi pakun asolata salat duduk. Jadi salatul qaid. Nah neka mun asolata normal panjenengan. Tat tandi wudu ni kata. Saya wudu kau udah berem lagi. Mbak mana? Oh tabe cara saya gila. Najis neka. Maka saya kapan kedua panekak tata cara nak lihormatil waktu. Mena sholat keng wajib dekian bila depak ke tempat ngulangi ngulangi sholat ta ki sholat biasa pun mbian pun sholat biasa tapi li hurmatil wakti ajama akasar hati bian pun mbian pun saya kapin telok ini kan kapin telok tak anu kapin telok nih kan tak usah sholat mbian pun tapi aku dok bila depak ke tempat gini kok sih paling nyaman gini paling nyaman gini kak paling nyaman gini kak jadi tak asolat tengah pesawat keng pun bila depak aku dok nah gini kan di sini direkom oleh para beliau-beliau walaupun pada madhab maliki nikah lawala la asolat tak asolat ikan pesawat dapat kabebe tak asolat boleh karena yang kep tak wajib bila boleh atas pesawat ni kamat hab maliki mpon kini kata erekom berukuru ki tak erekom saya kelak pon saya nomor telok boy pon bian pon mana nua mungkiran ribut ribuk umpam mana kambian ki pon akadok boy pon dapat ke tempat langsung akadok ki bila boleh kesempatan Napa nak boleh mang langsung ke Madinah nih kemungkin. Sholat, insya Allah nih kah ada sholat saya tinggal. Kong langkung insya Allah duhur dan asar nih kah. Depak asa pon jelas pon bisa dijamak sudah. Sebagaimana biasa normal pon depak kah Madinah. Depak ke Madinah til Munawwarah. Bila kita pon landing, nah nih kah mau banyak mau sholawat. Mun biasa nampian seibu seare 2000 pokoknya saja tingkatkan dari si biasa pun bila ngulati jana para ulama deka bangunan-bangunan yang di Madinah deka pohon-pohon di Madinah saja pasantak sinyal lah saja pasantak mun volume volume lah saja pasantak neka bila pun nangale nah beda kiat dari ke Khalil As'ad Jabun lagi Al Asad, bae namun ngata makina salawat naria dari Nabawi, ngantang dari Nabawi. Dekian bila hatam boleh totop in Nabawi, jabun beliau. Jadi ngantang ini, mereka kasih bian ki, mereka kasih bi, ngata makina kasih bi.
aman sing atama kina bersamaan. Nah, ini kau bagi kiamat dikit sing atora kene ka. Ini ka dan sekilo paling dahsyat kene ka. Jadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala paling dahsyat kene ka ketika kita kumpul ngatamaki Pak Ibu 444. Dahsyat napa-napa lek. Ini ka mesinna dienna. Mesinna ni kayak dienna jalan sekilo. Ini kan jo kan mesinna jauh. Tapi bagaimana dahsyatnya kita kumpul etarema ben Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kong langkong ning gak sak. Dadi makane jane sik gelek bener Madinah nika sobung se wajib elaksanaaki tapi dhewe hadratus syekh Madinah ben Mekaria tak ada laki bini. Nah, jangan sampai kaulun panjenengan mengutamakan Mekah daripada Madinah, oh ta besa pulika mengutamakan Madinah daripada Mekah. Cek sampai walaupun dhewe ulama okay. Walaupun dewuna ulama nikah tanah secara umum nikah saya paling mapan nikah tanah Mekah secara umum kecuali tanah saya kendengi Gusti Kanjeng Nabi saya khusus astana Kanjeng Nabi nikah lebih bagus etempung tanah Mekah bahkan tanah swarga Pak secara khusus nikah gini jadi tanah nikah saya kendengi pasarian Kanjeng Nabi kurang lebih utama dari tanah Ka'bah bahkan tanah swarga. Makanya jangan sih gelek panjenengan nikah merupakan orang-orang seontong orang kama kama di nikah benih polanan di PC enten berempat banyak orang punya PC nah tapi tak mangkat mangkat tak paling aibur sarang Allah Subhanahu Wa Taala tapi berempat banyak orang tandi PC kenge pamangkat sarang Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak lain geneka merupakan setong paparing dari Allah Subhanahu wa taala si arupa modal. Jalan si gila epong kasih kala ben hadis se Kanjeng Nabi al hujjaju wal umaru wafdullahi. Para jamaah haji ben para jamaah umrah nika delegasi Allah. Men nika yonceng ben pangeran. Maka dekian bila marem pian nawaitul umrah tau ahram tu biha pas labbaik talbiyah labbaik ni kakak lintoh labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak ni ka merupakan setong bebecan se merupakan tanda cek kaula ben panjenengan nikah ahaji ben umrah nikah pacet undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena undangan spesial pokok mbian juga andi tata krama se bagus orang namo tak usah ka namo ka Mekah Madinah mbian namo ka Kinori pon mbian temu-temu ngalak kok pina kenori omor ngalak sandal omor lah kita oleh mian tak oleh berkat mian entar oleh berkat mian diusir mian lah kini kan na'udzubillah min dalik oke okay. Orang tak tangkep ni enggak nengi Mekah nikah kenyataannya nikah pas tak pernah boleh Mekah Madinah tak pernah kena nangis malolo tapi kau nikah kau tu elajah pun kau belum sampian kau tu bertahan jak pasan mian tak usaha pun usaha ini kan kenyataan macam-macam pun saya mati dia tak pernah saya ada arena kurang nyaman makanya jangan kau lebih cakan bila enggak nih kaya Mekah bila pun ada arena yang tak nyaman ini kaya enggak ada bunuh hadratus syekh juri amun ngakan tak nyaman nih Mekah tanda na orang tak etang ke nang e Mekah Madinah naudzubillah min ikakan ku ni kapol enten ku bade kasak tamis nyamana ni ka ni ka ngak perengan ku ku ni kambian bila sejam ni ka pada sandal pun pada na sandal anuna gelina ku pada na sandal pun ini capai cakan cak rombian ada ya mentak ikakan cak na debunah hadratus syekh ada tak etang ke Mekah ikakan boleh enten jadi jangan sih gelap muka muka kau lihat macam ni kan ini palingan air ber jadi air ber buh bila air ber ni kah subhanallah mana kau lihat nikah mengandaikan ki kau lihat mengandaikan
napa napa boleh kamu kan nikah cuma mungkin saya kata 6 juta. Dek sandina, kau lawan panjenengan. Pas ongkos sahaji nih kasa miliar. Pas kau lawan panjenengan endi? Insya Allah mulai nampian mun iparingi aeber tak rugi ten, tak rasa rugi, tak bakal rasa rugi. Maka saya gila angkui nikah untuk umroh nikah bagaimana kau lawan panjenengan tak cukup umroh. Jadi angkui untuk minta ke pangeran yang Mekah Madinah untuk haji. Minta sakelar pun. Maka jangan segala bila panjenengan pun berada di Madinah, tanto jangan segala adab-adab, tata krama, tata krama, neka kotu yang kui. Kong langkong. Edelem. Taritan edelem. Okay. Jika sampai kau panjenengan neka cangkolang. Edelem kong langkong ate. Jek sampai kau lebih panjenengan neka agawai kacang kolangan prasangka si tak lebur tentang Mekah Madinah. Dan ini kan yang mana su'ul adab na'udzubillah min dalik karena tak narin tua gerua bila pun somora raja Mekah Madinah ini kan luar biasa bahkan tebuna adalah tusye orang ditusa raja neka bisa dihapus ben haji ben umrah. Kan luar biasa nih kak. Lah, tanto pacarin raja juga. Bila barokana nih kak raja, terukana nih kak raja. Nah, kini kau tuh tengate kau lebih panjenengan. Jadi kau tuh tengate ongkuan. Makanya jangan dibunuh rezeki. Pangeran ini kan mah ketat pun. Wa atimul haja wal umrata lillah. Wa atimu. Jadi itmam. Makanya jangan saya gila. Ini kan merupakan setong tambih perhatian dekat kita sopaja kita neka ongkuan-ongku untuk melaksanakan ibadah umroh kong langkong macam dengan neka bareng beliau ke Muhammad Tamim. Nah, neka merupakan setong plus boleh neka jadi plus boleh neka karena kau lu nang alitibik menabareng-bareng kong langkong ki pangabora ki tak langkong karena nangali TV ku lho pada nang kemenak otaba bareng travel sesobung ki aena ne ka rogi ne ka ku lho sampean tak antara rekreasi antara ibadah ne ka ibadah si raja yakni ibadah umrah khususnya insyaallah mangkata tanggal 14 ki 14 ki jadi 14 jadi makana sampian nih karena pas elakoni satu jenah nikah tetia jembatan oleh ya pertolongan na Allah kong langkong oleh ridha na Allah muka-muka para ngakina sarang Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin lah kan gak anjak lu masalah tata cara sholat di perjalanan. Jadi tata cara sholat di perjalanan dengan kanji pon gelu sebelum kita nanti masuk ke yang kedua. Jadi mungkin neka kita sesuai perjalanan kita neka safar gelu dari kasak pas tata krama aziarah deka astana Gusti Kanjeng Nabi. Jadi dari neka mik beda pertanyaan tentang bab fikus safar simin. Ya toreh gelu sebelum kita masuk ke sesuai ben urutan. Jadi aziarah mari kenika, mari aziarah buru dekian tata cara umroh. Nyerengi ya toreh mek bede anu tentang perjalanan gelu mek bede saya tanya akina. Ya toreh sebelum kita masuk deka adabuz ziarah ila kubrin nabi sesuai ben karena kita langsung ke Madinah ma oleh sajen detail anonya urutannya tapi sebelumnya oleh nyonan deka beliau untuk apa reng ada debun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedaya para
tantretan calon tamu Allah, calon tamu ya baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita aman asik. Saya mulai dari siang hari makin panik, insya Allah setiap hari Minggu deki telok kali manasik kati panikah nih tempat panikah. Deki keempat kalinya manasik praktek sekaligus juga pembekalan ben penyampaian teknis keberangkatan. Saya terakhir panikah. Jadi beten kau leh ngarep benar-benar pahami ongku dari tata niat pertama kali kita mangkata sampai tata cara ibadah na sampai ke praktika. Karena setelah jawab nikah eka parloh sarang kita umpama sebelum kita paringi kelar ke Mekah Madinah tak wajib ilmu panika, tapi karena elakonana carana tawaf, carana umroh, karena elakonana akhirnya jadi wajib pada kita. Muka-muka paling kekembangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya terpenting para tretan, saya sangat beten kaula murjaki ngitung aki niat kita ka Mekah wanika teroy tangke ben Allah, teroy tangke ben Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Tegengana kita teroy tangke, atanina kita teroy tangke, akeluargana kita teroy tangke, ataretana kita teroy tangke, akanjana kita teroy tangke. Dalam segala aspek kau diangkula firman pancirengan lamun bede napa iqbal sambutan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala panika saya akan mempunyai makna tersendiri, nilai yang berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Senajan kun sakoncon kokoh kabagusan tapi terima ben Allah Subhanahu wa taala, yangkep ben Allah Subhanahu wa taala. Maka kan beda dua, Allahumma ja'al sayyiatina sayyiati man ahbabta. Ya Allah, aftina lamun ngelakoni kecubaan ngemisa keajunan. Tetiaki kecubaan aftina, kecubaan orang yang saya eka leburi ben ajunan. Orang ini katretan mun eka leburi, pasti ada kesalahan. Walaupun pasti melakukan kesalahan, tak ada manusia yang tidak melakukan kesalahan. Tapi karena eka leburi, tak hitung. Sapa nikah juga kita tatkala sayang ikan isere ikan leburi ben Allah Subhanahu wa taala. Tahulet cara-cara manusia wajar beni malaikat. Kita tak dituntut untuk tidak berbuat salah sama sekali karena hal yang tidak mungkin bagi kita. Tapi minimal kita panikah epakon ben Allah Subhanahu wa taala majau dari bodong hal se salah. Masemak dek bodong hal se fokus. Pangarep pating papra pakuat pangatakok juga pakuat seimbang lagi antara pangarep dan pangatakok bekal toron pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan nikah saya terpenting pamapan niat pabagus niat dari mangken tempona abe akas rengkes mempersiapkan sekibe jagun napa istilahnya mementingkan diri sendiri. Umpama ngibe sikat lebih dari situ. Kau punya apa tuh kecebenya? Tak kok ngibe dengan cas ya kata dengan sikat. Kehilangan sikat. Kini kebangun dari mangken. Umpama ngibe obat. Mata kering ngibe obat antara sakit apa buat mu. Kamu-kamu dia tak kok ngibe dengan cas sakit. Boleh ngibe dati. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan. Ini kamadina ini keakal tekel. Eman kalau tidak kita manfaatkan. Nah, apa boleh tak kita tidak niatkan dari sekarang. Eman je eman. Mian kuna beri PC sade kacik mung ya kantor le me buah beri e kantor ben beri nang Mekah. Piten. Se Mekah ka arwa ka bitong berempa miliar rupiah. Tu pak anak Allah nilainya walaupun kunya be le me ibu nolong orang. E kantornya be le me ibu mungkin ka bitong hanya 50.000 atau 500.000 ya junan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kita ni kan, napa
antara dua pasar raja. Saya bengal meleh tegengan abu aban sana cencek coba nak pasti tangke bendua tempat manikah dengan harga yang mahal semahal mahalnya. Maka man eman lamun taik hibah napa tegengan ni kata saya berde tak kalah kerja lekar ni kaki eman karena pasti tangke pasti terima ben Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya eman kita antaraka napa cak mungkin nggak gudeng kola anna di andik na abe ikan te ben Allah kala ben paparing seluar biasa pede seluar biasa keuntungan seluar biasa milana siap aki dari makin manika. Jangan sampai tersisa sekecil apapun bentuk sosial sekecil apapun kebagusan saya bisa lakoni saya kenapa kuat lakonan ben abe kecuali rencanakan dari sekarang. Niatkan dari sekarang, tekadkan dari sekarang. Mama, kok terterusah sehat aja ge? Engkau neng Madinah tak masuk a solat lima waktu kecuali engkau aziarwa kanjing Nabi. Mun kok solat berjamaah ngejar arba'in neng Madinah asat berjamaah neng Masjid Nabawi lima kali sehari berarti engkau kudu aziarwa ke kanjing Nabi sehari lima kali. Mun bisa sebelum solat berjamaah di rumah satu jam dekik teknis saya boleh mun teroh. Tak itu topa, ibu leh ini kasat dekik kita juga karena peraturan berubah-ubah. Dekik nang kasat dek ada macarana aziarah setiap waktu dan nama minimal cek sampai dalam searah tak aziarah ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, boleh pas sampai sebelum subuh aziarah, sebelum duhur aziarah, sebelum asar aziarah. Karena hal panika lamun tidak kita lakukan, telepon depak kah? Kakak Indonesia ini kakak stana luar biasa. Orang ini kan ternyata tidak dapat ke Mekah. Rasana kalau. Ya bisa kok beli boleh. Marah karuah. Orang ini kan telepon badan yang kenangan nyaman. Ingat saya tak miskin. Tidak orang ini kan punya pasoki. Ampo ingat saya tak miskin. Apa itu tak ada? Rasa gua gempang kok sajian soki ya. Orang yang pun badan yang kenangan nyaman. Ini Mekah Madinah ini kan nyaman. Tentrem hati. Napa? Pikiran karo ya insya Allah kok dubudut. Tahun lagi abu ini dia cek gembang kan tapi telepon depak ke Indonesia ternyata aduh orang kok gak dia kiri terong tapi kiri ya banyak alasan manika muka-muka kita sedaja benar-benar dia tekad makanya kula minta kapan cengan tapi semampun cengan catat dari saat makin ngibak napaan boy, bagian apa boy, ke Sufyan nikah. Setiap kamu kah ni kau, napa? Ki banyak karena anak. Ibu nikah, ibu kian nikah, mungkin nikah, ibu kian nikah. Kadang napa? Pao sorosok bolong, ibu kamu kabun kok ya torakin kari ya torakin kari ya. Ki kelas ke Sufyan karena orang yang sejor aja saya beri undang ki ibu najor aja ni kawan. Mian pun pandai rogi Sufyan kan fit tembangan lebih. Oke minimal napang iba beres jagung. Nisar saya nengi mekar saya nolongi orang Indonesia perak mana beri beres jagung. Iba acan, iba betes, iba napa pun, iba palapa napa. Beki ke saya alatin abe. Reng Indonesia Saudi kan sabu perak. Allahumma salli ala Muhammad. Artinya selagi hal genika memungkinkan kapancengan tapi lamun tak memungkinkan minimal beda banget terobon bukan nikah pun luar biasa nika. Karena tidak dapat kakasa kita tak bisa katibian tak bisa kan saya sakit pasti foto kak orang yang saya tahu ke dokteran mungkin saya keren pasti foto kasih tahu micet kan intinya ya Allah, mulai dari saat makin apapun saya parengaki ben ajunan ke abdina sebagai kelebihan dek ke abdina saya tekan di bereng lain abdina aniat ya Allah pas sehat aki, pas kuat aki eka kebayah alatin sakanjaan selama berdenai Mekah malah terus bisa eka kebayah alatin mabunga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sada tengah dari Mekah makanya patot niatan panikah benar-benar bangun
dari saat makin menikah, bina dari saat makin menikah, muka-muka terbuna ke Sufyan ini tak sang posangana, tak lang elangana, tak sang posangana, tak lang elangana, rezeki anak kebungkolan, mangkat ke Mekah, amin, amin ya rabbal alamin. Para tretan hadirin, saya sangat beten kaula murjaki, milana nikmat raja saya paringaki ben Allah subhanahu wa taala kapancirengan. Ulama torah, tidak semua orang yang memiliki harta alias uang ben Allah ipa gempang ke Mekah. Takapi orang sendik ke kembangan, di biaya, di segala fasilitas-fasilitas yang mencukupi dirinya, bisa rezeki ke Mekah. Bahkan beda di antara mereka nih kah, tak paling pernah ke Mekah tak bisa nebenya. Kan beda orang yang si haji kalau kuntar ke Arafah malolo. Mangkat tanggal betok durija, mare Arafah mulai tanggal sabolo. Cantik bi nyaman haji tapi ringkas. Cek torok tak pati tanggal lagi ya berkesa. Saya jangan Mekah turun turun macam itu kilu. Allah salam apa? Ini kah? Makanya nyuun kapangiran dari saat makan. Setiap malam solat lima waktu. Ya Allah tangke kiap tina. Kanjing Nabi tangke kiap tina. Par ya Allah tetiaki kota Mekah dan Madinah nangke kiap tina. Cerita paringan apa napa kiap tina ya Allah. Cerita tangke cerita paringan sehat. Bodoh orang ini kah mangkat sakit tu dan debak sak sehat. Bahkan berdering tua kuda toman katamu engkau pacet mangkat sakit terumah dia dina jom. Tapi engki karena seneng kamu ke Madinah, dia bakal kasa sehat. Pakun mati roman lagi ya. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Dua tempat saya menjadi saksi sejarah kehidupan nah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deki di lebok-tobok toluang kita lencelenan. Kanto tempat astana apa tempat pasujudan kanjing Nabi. Kanto dilemah Siti Khadijah. Kanto dilemah. Mari kita abayang ngaki di remah. Ngabi nah. Gusti kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa ngabi lagi. Daga kula berempancin dengan. Atu lagi kula berempancin dengan setaja. Muka-muka. Rezeki anak sana Allah subhanahu wa ta'ala. Daki. Napa-napa saya kaputo saya khusus. Daga wanita. Napa saya kutu siapa lagi. Mai sampai akhir dekik bareng nyi Latifah panika. Nah, pada khusus saya baca napa kau tu eka sangu nan. Siapa ki? Biasan saya reng bini panika ngarte. Muka-muka ben Allah Subhanahu wa taala e bareng kasampurnaan ben Allah Subhanahu wa taala. Para tretan hadirin saya sangat beten kaulah murjaki walaupun napa kula berpanjenengan panika geluh tak pengalaman ngibas sangu pas-pasan tapi sesuai kelaben besarnya pangarap kula berpanjenengan ke Allah besarnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala menumpama beda saya tanya ah abdin yang mau berempak ya kula tak jawab pemungkang kuile oleh karena mulai online kita tak usah boleh. Nuanu TV. Kula kun abala. Mak minimal orang umroh ni kada kik tidak dapat di Mekah. Mungkin di Madinah perjalanan ku kengku benar lah saya katerial mungkin. Umpama ku kengku entak patai pak kengku entak patai luang bisa. Kula matoro kaniat dari makin. Je abelen je kada. Je abelen je kada. Deki impian debak ke Madinah pun penyitung ke kanjing Nabi. Impian atas tangke berkanjing Nabi. Kata, tak usah ngaingan saya dengan budi. Pun ibu diseraki ke pangeran pun. Belasan pangeran tiba impian. Cik orang tua. Ya. Kianuan pangeran. Kehalil ni kata orang tuka. Ni Madinah lah ingat ke anak-anak. Nah. Tuka beliau. Bapak ni atas tangke kanjing Nabi belum tentu. Bapak ni cekai boleh seumur odi. Marah manfaat haki atas tangke berkanjing Nabi. Penyitung ke kanjing Nabi. Mangkana nari berin gula cak belen cedina emak kacak belen cak ada dekik berin nebok to khusus dua hari sebelum mulai ya cak ke pasar paling muda kan saya tak tor ocak bukas tanah abdin tak tor ocak ada nama abdin nama lega di Madinah cak larang ngai kadin to leza bolo salai beda dekik ya cak kemian dua hari sebelum mulai telepon beja nak pacat mikir leon le mikir emak bunga ring Roma ya cak ke bi abik pasar kini kan.
Nah, kamu tak mau lah bini an kini kasih ampo anu kelia apa? Lah masalah. Coreng anu ke mata melihat coreng lenjolan ke hotel toko rapi. Baya cok acek ni macam orang. Napa? Entar ke suara kegodaannya orang kini ka. Miantar ke masjid, mampir dulu. Ini emas-emas murah-murah. Ya Allah. Ah, orang mun entar ke kefokusan masjid mereka ni kadang tergoda akhirnya tidak tak nyapok salat jemaah. Jemaah. Sini mian salat jemaah Madinah dan ti abun 4 juta sebab kumpulan. Ada pikir latina dah tahu saya di ngaki. Engko larang kok makan denar ya. Nah, perkara mule dari kita terserah pon. Mun melian yang Madinah niat takib mabunga tatanggena Gusti Kanjeng Nabi. Napa boleh guru gula to mana debu saya Muhammad bin Ismail Azin. Mun Madinah mun bisa lemleh tak asakon ni. Ngormat tatanggena Kanjeng Nabi. Nomor sitong. Nomor dua debu na guru gula mun mele Madinah cek tabar. Puh, rang larang gak dinta sidi. Iya. Ngormat tatangga dengan jeng Nabi. Gimana mbak larang gilum ya, bu mak larang. Empon dengan nang bocah beli. Gimana cocok beli, situng boy. Kagak baik kenangan. Abok melen yang Madinah nah. Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana saya nggak ah? Sana cun emas. Ya coba ke tempat saya muda lagi nang Mekah kan? Kita dilihat para mulia. Banyak saya nggak terang ini banyak. Ibadah nak waktu dua hari sebelum mulai khusus abelanca, khusus ibadah nak niat tadi kemian, mulai tak rogi ibadah nak niat. Nika muka muka tolong ahben Allah Subhanahu Wa Taala. Pas pak niat tadi dari mangken para jeh Athena, abe muka muka tangke kanjeng Nabi. Ulama Torah dari mangken mulai banyak solawat pon, mulai pal pal pon solawat apa apa sih awak sih kau ning benbian. Sol mama pernah di solawat Jibril pal-pal solallahu alaihi Muhammad pemandi pernah solawat napa adrik solat usaha yang sedia Rasulullah khutbah korat hati pal-pal solawat nariana pal-pal kapi solawat karena dia pun kanjing Nabi siapa-siapa orang yang sama banyak solawat andi pangade nengah Madinah ni kan di lebak abang perjalanan menuju Madinah pangade ni kan mator kanjing Nabi ya Rasulullah kali saya si banyak solawat keajunannya bisa keajunan. Cuma kanjeng Nabi, engkau cak mengingat ya tini ben Allah langsung nyambut isam buta ben kau. Tapi kan engkau tak ya tini ben makai lengkok malaikat keluh orang jadi ya. Maka tidak dapat kau Madinah arasah tak kelar kadang dah nyap cap kini kata dia cek keluh bereng malaikat seepakon ben Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anika siapa ki deki insya Allah nanya manasik terakhir kula kengai ibadah cimat kang kui bereng ambian. Hebran cimat kia kang kui mak le selamat abeli boleh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tina mai kenga ide ki ben tat amir rota ben ke mujib deki her akhir ke nikah e fotokopi ben kuliah ke kebaya mungkin nikah sementara saya bisa sampai aki sarang badan kula muka-muka kita sedaya paring kesehatan saya bungkol ben Allah Subhanahu wa taala muka-muka paring anak keselamatan zahir batin kesehatan zahir batin kesiapan zahir batin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin khusus binian Nyi Latifah madep Pak napa sik kudu siap. Rokona anu rokona kenapa saya jatah travel enggak bisa kadin to nang ki kenapa saya ki be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dinto, saya kotu disiapkan, mon dari semangken, mon reng bini ki pon apa ki teratur udure KB dari semangken, de masa kerana tak pucor ya kak Disa, karena
berjarak hanya sebentar badai Mekah Madinah. Umpama deki pucor, tuli konsultasikan katan gula utaba kanyi Fatim. Kanyi Fatim utaba katan gula. Deki kadang biasana selako pucor ni kan menyiting primulut, rata-rata ring bini gagal. Tak menabi kakak disah, primulut. Biasana rata-rata gagal. Ben umpama mbian tero pon apa? Tero suksesa konsultasikan ke bidan otabe ke dokter kandungan. Jadi biasana saya nyokot ni ke pil-pil biasa, gak sa biasana banyakan sukses. Pil KB biasa gak disa kebanyakan rata-rata sukses. Monyiting primulut lecek san ngasani ngobengi sekali. Rata-rata pucor mun gak disa. Pas nyoon pa tertib. Biasana menangkui KB ni kan kutu tertib mun cempetok terus. Pas saya nomor dua, ring bini wajib ngiba eket. Eket tak oleh se transparan. Tak menabi ngiba transparan. Mun transparan, aurat pakun padeng, obu ni ke malah keluar deki. Deki tidak ihram, takok deki kening tinta. Pas kaos kaki kotu sekantel ben lanceng. Kadang beda kaos kaki untuk khusus haji dan umroh nikah abuka dari neng kerikin kasa gi abuka kak disa tak menabi ngobengi saya kak disa. Karena mun perpan ihram ikiba ajalun nikah ampo abuka. Jadi kaos kaki na saya lanceng, saya kan kak dito, saya kan tel. Pas pun apa boleh pak? Biasanya. Harus derma. Deki Yanwa Iprina, karena ada saya tak bisa pakai dinggal lakian. Karena munring bini privasi. Deki ini kayak Prina. Bampo. Terlalu anu. Tak kira paham ki ya. Deki Yanwan Prina kina ya tore baca nikah perpan proses. Deki tilalas tare baca saya tak faham atanya saus. Ampun pola ipa. Kata-kata ikat, tapi asain ikat. Milo saja. Saya tak milo ni kapina. Tahu ni Amir ni. Kapina saya tak milo. Enki kat tinta kapina kat pulus mungkin. Biasanya kan pun ngak nikah. Mun enggak nikah, mun bumbu biasana tak bisa jaga aurat tak. Maka naik pemodel enggak mangke. Umpama beda sehatannya, biasana langsung beda kebebean. Lain kun atas sama lolo, harganya akatia meleh atas bebe. Memang bek mahal. Terus epa nyaman, ketika enggak nikah kun. Tak ampu, ki meleh lengan pole tak ampu. Saya efek ta'ah tila perjalanan bagi reng bini dari Sorveja ke Jeddah, engki Sorveja ke Singapura, Singapura ke Jeddah. Reng bini ini kedeki kan beda jemaah untuk solat, harus solat deki. Ketika kita sudah landing di Singapura, kita solat jemaah takdim atau jemaah takhir. Terus di Jeddah deki jemaah takdim atau jemaah takhir. Maka nangetas reng bini kotu ngibe mukena atau lengana meloloh saya kata ben kos kaki. Mun lengana meloloh ben kos kaki maka wajib aben aiket. Polana obun takok padeng.
lengan nika biasanya saya lengan melolo macam-macam tak boleh saya tutup ikantona tak boleh karena kewajiban sholat kau tua buka kan tak boleh berada saya ampuh tutup tak keringat kau stanang tutup tapi kasih tak kenging jadi melalui saya lengan saya berkelancang tak boleh dek pandek berada saya berkelancang arka 14 ebuan kos kaki saya kantel munten gula biasanya ngiberoko munten gula roko tapi mun teman-teman tako arasa ribet tak pon apa lengan ben kos kaki mun kodunga segimpat umpama segimpat maka kotu penite de ki maremun aruko tak buka leera ki tadi ngangka mun ngangka ni ke kan leera padeng maka tak sah solat ta tadi kotu ngibe penite sedangkan di Singapura de ki mun bede penite mun bede ketokan kokoh esabe nang tas kantong ni ka munyi pah kotu pa keluar ke kapi kasihan teman-teman de ki pah antri capok ngibe ngak ke ni ka tadi ingat ketukan koko, penitik, kenapa? Kotu ikibe nang tas raja, bagasi. Mun tak terlalu ribet tangan kui kodung selokop saus. Mun selokop kasa, saya lanceng, kasa aman. Tapi mun ikibe solat, mun kodung segimpat ni ke biasana abuka. Nika untuk perjalanan dari Sorbeja sampai Jeddah. Nika keperluannya. Tadi neng tas ke Antona kan diberi tas raja nengak nikah ki. Tak langkong cuman ya. Nika deki SCE kan beda jatah dari travel tas nengak nikah berna oren gak sah. SCE mun mun bisa roko roko, mun tak bisa ambian mau arasa berak kelu. Nika kos kaki, kos tanang, ben eket. Kodung si agem biasanya kodung dari travel nika agem mampun tak usah kentain apa-apa. Tak usah kentai kodung segimpat agem lah angku inggi kan beda dari travel rasa berna coklat masih kopi susu inggi pas terus dalam umpama mabuan tak pun apa ngangkui nyambi minyak kayu putih pun apa korsini kini setaja sekini saya ngak nikah pekini setaja tak apa pun apa karena mun raja diki apa keluar tak beki kibah eman ampun pun enggak kini kengi seputar ringkasan perjalanan namun saya obat head dari Semangken ampun ontal biasa namun periksa kebidan dari Semangken kutu ontal lambon mun AKB 2an salah ki susu ki pel ni kebiasana gagal kutu susun buka kade puruh nginum pel mun pas rasa ingat tenggula biasana tangkel sesuai tangkel biasana mun teratur berde sering bini dari ni cek teratur lah sesuai tangkel nika rakir-rakir tibi ampun tak pun apa tak pil tapi sepun tangkel ke nika pasti udur rakir-rakir ampun tak apa pun apa tapi mun tak teratur anguan pil pil lah tak menabi pil primulut saya mesti pucor jemaah ni ke mesti pucor primolo tak usah ngobengi. Saya rata-rata sukses pil KB biasa gratisan enggak sah. Saya mun majar 5.000 napa 15.000 rata-rata sukses. Cakanca sukses atau merek Diana kadisa sukses. Umpama tengah jalan beda saya pucor karena biasa nak kadeng ecem beda arte nampian nginom cem petok temu yenom cem 10 nika biasa nak dipastikan pucor juga. Nika deki ya tore mator polana takut tepak ihrom takut depak dek remah perpaan pucor pas kita tepak niat Thank you.
Jadi pembahasan saya khusus bebinian buru karuah jika menginginkan kesempurnaan rekan tero sholat arba'in noro'ah umrona tero sempurna tak tero terganggu dengan head karena yang bini ini kamu head pas tak bisa umroh karena beda salah satu rukun nengi umroh nikah yang membutuhkan suci napa tawaf. Jadi umpama abeen aniat tawaf parpan soce niat umroh parpan soce pas atawaf ki soce pas head parpan sa'i esa umroh nawakun keluar dari parpan asa'i esa karena sa'i tak isyarat lagi soce. Umpama parpan head aniat umroh pas sebelum atawaf soce pas mian mandi mandi soce pas atawaf sah. Faham ki karena yang disyaratkan soce kun atau ki salat boleh. Walan bade umroh. Ora apa head as salat. Mas salat ben. Kan kun tawaf melolo kayaknya. La kuatan. Mana sik tak paten ora. Karena apa? Karena tawaf nikah biman zilati sholat. Karena tawaf menempati tempatnya sholat. Nikah. Umpama abdina tak akabe ya. Umpama abdina akabe bahaya. Tikel noro aki badana korban arema. Kancana umroh tak gerbak kale bambane yang beraki kapi. Bian gumenggu katibian umpama. Korna arema. Insya Allah narema nampian menjadi napa sebab Allah aparing paparing saya kan niat nampian. Kadang umur yang bini ni kan pola nak abik banyak ke mangkong kok dukik dulu ada umroh berapa kali temung aku umroh head ampun kecewa ya Allah kok mak head kok abik banyak dulu mau pas head tak buang boleh sampai kok mulai kan tolos kok tak umroh sekali apa-apa aku umroh sekalian ampun kenapa ada kekecewaan debuna guru kulak debuna ke Sufyan bapana rema lah bapana rema kapapa ringa Allah makleban oleh kenceran saya kan niat buat nomor abu nomor kali. Eh pada yang kenceran nanya, mana tak pati alako. Tapi oleh kenceran nah. Korban narema. Tora je narema, tak pati anu, tak pati masalah anu apa nyaman lah. Engkau mah itu lah, kan apa nanya mana? Tak apa? Tak pati anguk-nguk. Orang yang menarema ni kan tak pati anguk. Anguk-nguk, ni kan khusus perempuan ni kan. Ben saya tahu, kebiasaan head tareng bini saya tahu dah lemah ke konsultasinya ben para nyai ni kah insyaallah alhamdulillah nang rombongan kita boleh dua nyai Fatimah bareng nyai Latifah penikah deki mungkin boleh saya tanya akina toreh lagi bini pola boleh saya tak paham saya terang aki kele ataupun di luar napa saya terang aki tentang umroh pola boleh saya tak paham tanya akin ya toreh. Boleh saya tanya? Tanya. Ayo. Beri mic. Mic jong. Boleh mic boleh ada? Ayo, boleh binian boleh saya tanya sama saya. Hah? Apa tadi persiapan? Persiapan tak apa boleh boleh saya tanya gini. Pas dekik nengi Madinah seperti biasa mun rombongan kula yang jura kiban kula eman pompong badai Mekah Madinah cek nginum aing mineral terus nginum apa kaya nginum aing zam-zam eh Mekah Madinah bian badai nengi kenangan pas tak nginum aing zam-zam sara gildo eh badai kama cara ngalak nengi dalam masjid muni Madinah eh lora masjid karupon bani aing zam-zam pun aing mineral. Aing atase saya ikalola dalam cara bagaimana sehingga jadi aing taber. Mun edilema masjid, jadi mun bisa mbian nyangu plastik, saya bek tebel karo plastik napa nyamana. Saya biasa ka kebai SS anor ah. Ah mun nyawu hotel kun ka kui ban TV. Deki kula biasana mun Madinah ni ka abri napa semacam termos ki termos raja kini kada ki piket sakamar
Mama makan bagian nikah ngalak zam-zam, esek ke nikah laku esek. Sekian tak ke pekak zam-zam ke nikah. Piket sa kamar. Malah ngak ayah numa bareng, ngak numa bareng. Ke nikah. Jadi mun termos ada ki sedia kina ni eh Madinah ke nikah. Yang kun ngibena dari masjid. Karo kan ngalak dari dirijenan nu karo ngalak nikah. Terus mana ke nikah kutu talek eh. Kutu apa karet. Gendian deki bagiannya area 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 bagian area kimun umpama sa kamar reng kampah Madinah belungareng ki setiap orang di bagian ngalak dugale kan wendana tempeng kimun ngalak api tak nemu bede tak ada apa bede futol ki bisa ya bisa ka mun nang Mekah kembangan boleh ngalak zam-zam tak nang luar masjid karo zam-zam kopi kembangan boleh bede tu uman tu uman kia kadang tangga datang kia futolan aing zam-zam ni. Idina mun bisa napa ka kama-kama nyango aing zam-zam eman badan nang etana. Aing zam-zam pas babeun tak nginum aing zam-zam ni ka eman. Mungkin bari satunya akhina boleh. Ha. Aing mik-mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai kalaben si ampun edabuaki sarang kiai kak dinto lebet voice group bahwa satu jemaah kak dinto ampun epakon kangkui niat mempersiapkan kangkui berangkat umroh sehingga epakon reng bereng kak dinto ampun secukupnya epa masuk ka koper. Pertanyaan pertama Kak Dinto nyoona debu alat-alat ponapa se harus siap pagi se bedi pam bekta kakak disa misal ponapa harus ngibe gunting ben sama cema nomor dua koper kak disa beda dua en beda si raja sarang se kene kak disa kalampi misal epon esabe koper si raja ponapa koper se kene sugen sa lain nak dinto. Soal koper, koper kene karo sekirane kabutom pian e perjalanan. Karena koper kene kene ke tente ngaben pian, ya tas sampai ke kapal ya tas, takok butuh napa ya tas ke kapal. Korja berupa cairan lebih dari 100 mili. Jek ngibe aing butolan, umpama minyak, minyak nyare se kurang 100 mili. Pokon tak oleh berupa cairan matuh dan lain sebagainya neng atau be kunteng napa cok sabut neng kenika kenika kun se yang kuya asale ne perjalanan sabun ngat sabun nabe tei napa putol ni kenik putol di bawah 100 mili sabun anduk napa salenan pokon sabut neng koper kenik sekiranya ka buto perjalanan dari kan dari Indonesia ke Singapura Singapura ke Jeddah dari Jeddah ke Mekah. Atas raja ni kamu bisa sabai bareng-bareng sekiran tak ibu tak kapar lo benbian kecuali neng Madinah. Deki dari Madinah tak kapar lo benbian kecuali neng Mekah. Deki neng Mekah tak kapar lo benbian kecuali di lede pak kanto. Jadi tas raja hanya buat barang sekirana tak kapar lo benbian perjalanan. Inti nama raga ni tas kene bareng-bareng saya kapar lo perjalanan. Umpama yang bini parpan datang bulan ki anona warna apa kalam bina ki ki karo sabek nih ke nikah napa pon obat-obatan napa takok misa napa parpan sakit ki sabek ke nikah selain saya pecut sabek ke kantor ah mon umpama saya kaputo kang kui umroh umroh nikah puto hunteng ki mon bisa melek hunteng saya tajem saya fokus saya ni saya napa saya lipat atau saya tak lipat sepenting saya fokus karena yang kuya ibadah. Lagi pasti yang kuya atenten alatar kejutaan di yang kuya ibadah yang melaki saya ke telepu. Pemapan melaki saya dan gentang. Ini kunteng ini saya parlo. Mereka laki parlo juga napa alat gundul napa silet silet apa lo? Apa namanya? Gul. Kenika. Kang Maleh.
Ana apa makani? Karena mun mari umroh karwa, dikik badan anak-anak kini menawarkan kambian, kunting-kunting. Karwa mbien janda. Ana apa? Karena mbien mbien tewes. Tila mare. Hat fulus di mabesena. Mbien tangi mabese, kacau gini kak. Jadi mun mbien di patah beri kakak nikah? Ndak-ndak. Lak-lak. Alak kan tentek kan jana marang kok kunting aki. Tini kunting aki ya, kentian kunting aki. Mian pun pada anak kini kini kan dok kadang kak romaksa. Ayo tuju pak kunting lagi. Saya sama L'Oreal. Lama sudah ada Muhammad. Kecuali mian macet terasa dia kak. Kita ada apa? Tetapi kalau dekik hilir lebak ke Mekah sabuk kalau esen aku kunting. Esen apa? Ki bese. Napa esen ki napa gol. Gol je aku sila tamat lolo. Dia rumah. Saya aku dah kawan sila tamat lolo ni kak. Nah, napa boleh tisu? Napa saya kapar leh percut selama umroh ni ke? Insyaallah. Deki napa? Epa jelas apa boleh? Tidak dapat ke Mekah? Epa jelas apa boleh? Sepenting pertanyaan kini kau bagus buru. Tas kini untuk barang yang diperlukan di selama perjalanan. Tas besar bareng-bareng seiyang kuya selama Mekah ben Madinah. Saya tak kapar loh ni perjalanan. Kemun mun bisa bareng-bareng tajam ingat silet, leting, kunteng sabuk nengi saya raja. Malah tak memperlambat perjalanan. Bareng-bareng saya anu sabuk nengi raja. Karena mun sabuk nengi kini kini kau mau keluar boleh, apa keluar di bandara kau lambat dek perjalanan nak ageng gua kasih lain. Nah, terus pola budi saya tanya boleh. Ada pertanyaan boleh binian lagi an. Mari pura pada Pak lah. Dekreka bisa. Enje saya boleh tekuan naro bisa. Dekreka aja gua. Iya ben esena ya. Ben esena. Karena dekat debak desa mun pertama kali lah cang ku jari ya. Jadi ngubuk lanceng. Yen tar ka tukang jokor, soro gundul. Puru deki umroh du kalena kan ampo tak tombu karo tombu sokoni. Puru ngaku silet kenika. Pakun oleh kejarana gundul. Terus sandal. Ki. Sandal takok mi. Ki mbian cek niat ngibo banyak takok elangan. Elang ongko apa? Pokoknya biar niat tak, ibulah nak niat tak. Ibu sandal biar babak banyak, nem-nem sandal cepet terus swallow. Niat tak kok mik kaca deki kata dengan sandal. Kebagus kan ni kan? Mungkin pas biar tak kok lang elangan ibu babak banyak. Ambo orang tengah ibu sabon lah. Artinya niat ni kan penting. Ini kan bulanan entah entah raga tanah saya tak bencar omben berit. Maka Madinah ni kan berit tak ni nganu tak kok orang yang dapat umroh terlokal eh. Sila sombong gak rongkok tahu lah jangan tipi papo sangungku. Karena aturan na bawa bawa papo sangungku memangin. Padahal pun bak kali umroh. Tanding mah. Pokoknya lenyuon ya Allah tonton aki abtina, berengi abtina. Orang yang mau berengi teretan, ben mangiran. Tak kalau cot dari rombongan, nemu boy orang yang singkat ter. Emang nemu ben mangiran. Pokoknya pian, napa kapenteran, ilmu sabek memang kata pon lepas raki ke pangeran pon. Nyuon tonton ke pangeran. Kini gak paling penting. King Iba lumayan sandal lagi nikah kaku inolong kanjana tak komi foto umpama deki tak abi mian mapan luar biasa kun luang situng sandal lah kanjana ada si foto wah pasakare gitu ne Mekka bagi jangan cek Mekka karena tahu saya kibo boleh atau buat jual gaya ya ampun terus napa dari siapa yang boleh. Bagus. Ngiba kalam dekik napa se eki ba anu itu le safar nyi latifa kanika. Kalam pipote ki kalam piseno tope aurat lah. Mun umpama e dalam kamar ta napa yang kak bukaan pada bini nah. Karena nikah insyaallah dekik sebagaimana biasa mun jemaah anake Sufyan nikah sampai makan seki Halil, se napa? Seki Zeki, seki Nuri. Ini kan deki antara laki
ben bini epesa, tapi juga kebeter, masih ada ngude. Beda ruang rahasia. Beda kamar untuk nyari barokah akhirnya kan. Wala mi every anak keluar langsung bisa bahasa Arab. Oh berarti olehnya Mekah ya. Bisa bahasa Arab oleh Madinah berarti. Beda khusus kamar ke jaga beter. Puduk remak ke abtine pape saben bini entan, tapi pape saben bini. Beda ruang khusus kene kak aku. Ah tadi insyaallah beda saya kamar lemak. Sa kamar lemak nikah mungkin hanya berapa kamar, beda sa kamar pampak. Sa kamar teloan sih banyak sa kamar pampak. Nanti di napa diatur ben Ustaz Amir panika dan rumah sekirana tepak akap berengah masing-masing. Terus napa saya tanyakin boleh? Kain ihram ben travel ejata situnggi. Kenika umpama mpian endi kain korsek cek sinya radeng. Nyare kain katun karena jelep kain katun mun umpamanya radeng lempet dua artinya nikah kita ada pak kabab ihram ki tak ada pak kabab ihram seta oleh kita nikah ngangkui dalam keadaan acei beni ngangkui kain cei ceien tapi ngangkui dalam keadaan acei pada nikah sarong kan acei nikah leng nikah pas yang kui au kebai sarung ihram tak sadar kecuali sarung ngai parajo mara gayor sarung gayor pas yang kui tak yang kui masuk ke bulungan nanten napa tapi mas eka samper oleh dalam tak nemu contoh sarung ada saya bisa buka sarung tadi. Ketap. Benih, ketap saya rajin. Ini kan mun sarong kan acoy tenganan, kan bener bulong ae dene. Ini kan mun yang kui dalem mah ngak kula ni kamang kan kui tak oleh tak ibe ro. Tapi mun menapa ngak nika pas kasampel karo oleh. Teka ni ke ceyen. Sarong ni ke ceyen tapi yang kui bukan dalam keadaan ece. Ecoy. Oleh tetimbian mangken umpama teronyang wasalenan aniat engkok bokon debak kamu kata cukup masa kalian umroh tidak labu kain ihram engkok esas sah ngangkui kain ihram situngah ngibe salenan pon mun bisa kula ausul mian mun nyare salenan nyare sekatun bahana betek karo fokus king cek selembar mun bisa tampe dua coy tampe dua coy saya cukup pakai apa jadi samper karena mun situngnya radem takut abayang deki karena apa bende lah pokoknya ngangkui nggak reng India karo puh ceknya radem ngageng gua kasih lahir nanti raki sekarang tak nyara radem Allah sallallahu Muhammad boleh ya kain ihram lain pote oleh keng lebih fokus lebih utama ngkui pote teman ketemu lorai matura nih sarungnya kunteng kagak baik sampai setungnya kunteng ya sarung kagak baik pula helah pongkur asa benda saya tanya kini apa deh kisah lebih fokus nyangu mun tak terlalu nyangu amelai kasak benda saya muda benda saya larang benda mun pian nyari kain saya fokus gila larang mun nyari kain saya cuba telo kali saya salotok kicik muda nah oke terus benda saya tanya kini apa deh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung bisa us kiai. Abdina tanya masalah atas siraja kiai. Kabreena sapun apa maksimal kiai? Kak Dinto. Leres. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pali mana? Mun mulai nah. Sekut nih kah? Mulai lagi. Fuh, mian mak ingat kali oleh. Ah, mun pamangkat tak kula ser kosong kapi. Makana banyak roh patoroan, cek ke beter. Banyak roh patoroan ruku ruki ini kagangku untuk
kepentingan apa orang-orang kasak kiai. Mun pamulena maksimal nikah Pak Polo. Setiap orang endi tembengan Pak Polo, tapi lebih bagus Pak Polo nikah napa istilahnya ki? Epa jeti du polo. Kula beri bak tomule ki karena mun pak mun soal bareng nikah tong ontongan. Cakan cani ke boleh saya tembengan lebih Pak Polo, tapi napa epa jeti Pak Polo. Makana jemaah sagemi koper temu seket. Ware koper barokah duk buduk. Kengkun sakoper tak apa lebih du polo. Masuk kapi. Tapi kene kata ontongan. Tapi maksimal Pak Bo. Pak Polo cek sampe koper genika ASE lebih dari Pak Polo, karena mun lebih dari Pak Polo tidak ada bak ke bandara soro bungkar boleh. Soro bungkar boleh, soro pak lain boleh. Karena kita kan rombongan. Kadang napa? Mungkin cak-cak lebih 2 kilo, lebih 5 kilo karo napa cek mungkin lagi dianggap wajar. Asalkan enggak geni ke aturan sekut kapal yang kita pakai mun bisa napa selain mun kerdus naro pak kerdus ki cek sampai lebih dari 20. Tile tempeng kalau cek sampai lebih dari 20. Tapi mun netas karo pun kapasitas sampean tak kaya si enak aing kenika apa kun tak kira lebih dari 40 atas sampean apa boleh beda kain nah kenika tas macet bentuk raja nah saya kira tak lebih dari 40 oke beda saya tanya boleh apa benih 40 ya sekut. Kiki dek telah polo jana. Kiki dek dema. Bisa diketahui kini kat tidak mulia. Tidak mulia. Saya lebih di 40. Oh. Kiki kula lupa berarti. Kiki terus boleh saya tanya boleh. Ing kalam pi ihram karena ihram terus anu umrah terus mbian melek asak boleh cerek-cerek ngki bodo Indonesia boleh mumpun kenang-kenangan deken melek asak setung enten tak larang ten sesuai jane gelek dewe nang gelek ki mun sip bagus budget bodo 100 nek 100 real nek ki se biasa ki bodo 85 nek bodo cibedawi kasak pon se anu ketika re mesen sana apa anu pada ukuran nak asa sebung segini sebung sirah aja pada jadi itu bakas sampai nisa dia inji bidawi pun tapi lebut ni enggak kan bede lorar gitu si anu agak inji bidawi dekian ni mesen lah cik sana apa orang si mesen lah ya kawa jadi dua ntar cik kabutir mbian pun wa ma'am faktum ni kami nak khairi bahwa yukhlif ikan tak emas tidak pakai Indonesia entah untung yang kita ada pakai ikan tak emas ikan je pun cek kabar telepon tetim jangan kau la kenang-kenangan kim le melek asa kim bila entar ka umrah boleh ki fakta kan ka melek boleh gasa setong boleh terus pun minggu datang nikah kenapa manasik yang kedua kalinya nikah makin masih dalam persiapan insyaallah depak kebab ziarah bab nikah kun sekedar besar kengko tu oning pian male deki tambeen na tile depak ka tempat langsung ngabes ka kenangana male pas paham kendalana kula umroh beri nikah beda telo orang tak noro manasik pas bingung karena tak norok dari ada maklumat tak karwa tak anu dari ada akhirnya bingung makan penting manasik panikah napa boleh sampai mareh diikuti umpama beda saya tak norok bisa deki
ningku neng e-channel on salawat nario tabe salawat situ bondo dilihat ulang karena nikah erekam dari masa kira mangkat siapa ongku kita paham ongku muka-muka terus saya paringan pertolongan ben Allah subhanahu wa ta'ala bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malikayawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shirotal mustaqim shirotal ladzina an'amta 'alaihim. Sebelum itu top bentuah polami ibadah saya kita kena dokumentasi atau beda tanah Ustaz Amir menyampaikan. Beda siapa beda, Pak? Hah? Lengkap. Marilah beres. Alhamdulillah. Apa? Kirim ke grup ya? Kirim ke grup? Hah? Oh, mari fotokopi lah. Oh, king. Pas kula berde sekarang berkenika banyak jamaah sepo-sepo saya masih belum masuk ke grup WA. Nika napa sila lagi? Dek dem cara dek sekiran tak pegak komunikasi rekan. Kula deki abdi tugas se tandi WA a bareng ben se di WA ni kamal informasina tak pegak. Hah? Namun se keluarga bede situng nyaman. Polana untuk napa sila lagi? Kanggo untuk komunikasi ke luar negeri sebagaimana jemaah sampun ecelenaki ban kula ngangkui data roaming sakabudina karena tak wet-wet pole jadi mele data nang Indonesia diaktifkan se luar negeri sehingga nak asa tak usah mele kartu-kartu pole tak usah emo-emo nyare pulsa pole kasa kartu kasa malah tak ruwet, jadi semua komunikasi atas dasar internet. Jadi saya parlonil pun agak keluarga anak, mohon bisa deki bedah. Tapi insya Allah ini kebanyakan sendi, apa? Sendi WA insya Allah. Saya boleh support ki. Kita neng akhir, insya Allah neng akhir, emang nasik terakhir kita bagi-bagi tugas, termasuk hal kenikah juga hal apa abang. Insyaallah mun eparengi kesempatan sebanyak buat pangeran mau dikondisikan sebelum sampai ke Madinah kancana beng sebengan yang kamar masing-masing hari-hari kisah kamar berdiar kisah kamar insyaallah mun ada kesempatan ben kenapa kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala mau dikondisikan sebelum berangkat sehingga boleh terjalin kenapa komunikasi juga emosional malah terbangun dari sejak awal. Jadi saat makan kita tutup doa, kita niat bersama-sama nyapa kina abe, jaga kesehatanna, sambil acer aja dan soko, monseki kelar aja dan soko. Karena umroh nikah perjalanan belum kilo kurang lebih. Jadi umpama makan kelar 3 kilo, deki oleh seminggu sekarang kelar 5 kilo, malah kasak debak kasak tak terkerjat. Padahal orang tinju karo tak apa ning langsung atinju dan keren. Kau latihan gak ada, latihan gak ada. Ingat ke Sufyan gak roh sebulan sebelum mangkat kau baru latihan pon. Badan nikah tetepan Allah kita kau tu selembut mungkin aku nak aki tak ben saromben. Omama tak toman numpak tak numpaan tak toman numpaan sandal sualu alias tak toman jalan. Muntak lopat sepeda mobil. Mari ke nikah. Umpama nang ero mana numpak suku pernah atau mun acolena numpak atas saya bisa pada acolan TV kan pak tak nyeting tanah sekali enggak malaikat tu pak lemakin pon kita ni kan menunjukkan bahwa kita hamba Allah manusia jadi acara soko mun reng gunungan tak tanya aku lah tahu sah acari kan ni kan tak lebat pun acara pak Allahumma salli ala Muhammad. Moga-moga tolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
Al-Fatihah.